Bunda, siang teman-teman, siang semua ya. Ya, kali ini saya mau berbagi resep sambal embe ya Bunda ya. Simple, praktis ya Bunda ya. Ini ada cabai sama terasi. Dan ini ada bawang putih, bawang merah sudah digoreng ya Bunda ya. Ya, sebelum mulai, jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, kita goreng dulu ya Bunda, cabainya ya. Nah, Bunda, sekarang proses mencampur ya. Ini ada cabenya sudah digoreng ya, Bunda ya. Kita kasih sedikit kecin ya. Sedikit kecin Bunda. Biar enak ya, Bunda ya. Ada garam ya, Bunda ya. Isi sedikit garam. Ya, kita campur ya, Bunda ya. Kita pakai tangan nyampurnya, Bunda ya. Ini namanya sambal embe, Bunda ya. Gampang sekali bikinnya, Bunda ya. Praktis, simple dan praktis, Bunda ya. Rasanya enak. Wow, seperti ini, Bunda ya. Ini namanya sambal embe. Nah, kita tambahkan jeruk lemon ya, Bunda ya. Tambahkan jeruk lemon. Bin, tag Bin. Bin. Iya. Sambal embe ya Bunda. Enak. Cabenya diulek.